Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, April. Sekali ini aku bakal bikin video review Huda Matte Lip Cream. So buat kalian yang penasaran review dan swatch-nya seperti apa, ikutin aku terus ya. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib banget klik tombol subscribe di bawah. Jangan di skip ya videonya. Okay guys, jadi aku punya 4 shade dan ini harganya murah banget, hanya Rp35.000 saja. Harganya terjangkau buat kalian yang masih pelajar, terutama ya seperti aku. Nah, aku mau coba yang shade pertama ini dulu, yang paling tua dulu warnanya. Warnanya itu Medusa. Coba ya guys yang pertama. Pertama aku swatch dulu di tangan aku. Jadi ini warnanya yang paling tua seperti ini. Aku coba dulu ya guys di bibir aku. Maaf ya guys, aku lihat di sini karena kacanya ada di sini. Warnanya yang set pertama ini cantik banget guys. Dia ini baunya seperti coklat-coklat-coklatos guys. Oke, yang kedua aku bakal pakai yang shade Icon. Ini dia. Kalian juga penasaran kan gimana warnanya? Dia baunya juga sama. Ini swatch di tangan aku. Warnanya hampir mirip guys, tapi ini warna keungu-unguan. Ini agak ke merah bata. Coba ya guys, aku oles di bibir aku. Jadi hasilnya seperti ini guys, warnanya cantik banget. Oke, selanjutnya aku mau pakai shade yang ketiga, yang shade Jet Setter. Aku penasaran, sepertinya ini warnanya seperti kalem-kalem gitu ya guys warnanya. Aku coba dulu swatch di tangan aku. Wah, warnanya cantik banget, pink-pink seperti itu guys. Oke, selanjutnya aku mau pakai shade yang terakhir. Keren banget, warnanya hampir mirip dengan yang ketiga tadi guys. Wow, cantiknya cantik, cantik. Aku oles di bibir manja. Untuk shade yang terakhir ini, warnanya cantik banget. Kelebihan dari lip cream ini adalah dia harganya yang pertama murah, dia juga matte teksturnya, tapi untuk kekurangannya dia itu berat. Habis itu dia itu lengket gitu di bibir, jadinya terasa kayak pakai oli. Oli kan licin ya guys. Pakai apa ya guys? Ya pakai itulah. Untuk reviewnya dari 1 sampai 8 aku kasih nilai 6. Ya 6.
Untuk shade yang paling aku suka adalah shade yang nomor 3 karena dia warnanya cantik banget guys. Kalau kalian suka shade yang mana? Oke, sekian segitu aja video review dari aku. So buat kalian yang suka jangan lupa like, comment, dan juga jangan lupa subscribe. Maaf ya guys kalau kualitas video aku masih jelek atau masih terang redup. Karena aku masih YouTuber pemula, aku juga pakai HP dan pakai flash handphone. Jadi maafin ya guys. Oke, terus dukung channel saya supaya channel saya lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. See you on my next video. Dadah.